Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan kita bisa melanjutkan kuliah termodinamika ini untuk bagian yang ke-14 yang akan membahas tentang Chemical Reaction Equilibria. Pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah tentang koordinat reaksi atau the reaction coordinate. Kemudian yang kedua, application of equilibrium criteria to chemical reaction. Yang ketiga, the standard Gibbs energy change and the equilibrium constant. Yang keempat, effect of temperature on the equilibrium constant. Yang kelima, evaluation of equilibrium constant. Yang keenam, relation of equilibrium constant to composition. Yang ketujuh, equilibrium conversion for single reaction. Yang ke-8, phase rule and Duhamel's theorem for reacting system. Dan yang terakhir, tentang multi-reaction equilibrium. Semua bahasan yang ada di dalam slide ini diambilkan dari buku Smith Vanes edisi yang ke-8. Nah, sebelum masuk ke bagian yang pertama, kita coba lihat dulu hal yang ada di sekitar kita ya. Kita temui banyak produk sintetis bahan kimia yang kita gunakan dalam proses pembelajaran di kampus, di laboratorium maupun produk komersial yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah ada sulfuric acid, asam sulfat ya. Ini kurang L ya. Sulfuric acid. Kemudian ada amonia, ada klorin. Klorin ini untuk proses kemudian ada urea yang ini digunakan sebagai pupuk kimia ya bagi para petani. Kemudian ada gas etilen biasanya dimanfaatkan untuk pengelasan ya. Kemudian ada benzen, senyawa aromatik. Kemudian ada etilen glikol ya. Ini salah satu grupnya glikol ya. Kemudian ada nitric acid, asam nitrat. Kemudian ada etanol. Etanol ini biasa dipakai. Ini yang 96% ya yang kita lihat di gambar untuk antiseptik. Kemudian ada fosforik acid, asam fosfor ya. Nah, produk komersial ini bisa kita temukan dan ini diperoleh dari proses reaksi kimia ya, dari bahan baku kemudian direaksikan pada kondisi proses yang sesuai. Sehingga bisa terbentuk produk-produk ini ya. Nah, produk ini pun bukan produk akhir, masih diproses lebih lanjut menjadi produk yang bisa dimanfaatkan langsung ya. Misalnya dari bahan-bahan tersebut kita bisa peroleh produk plastik. Contohnya adalah etilen direaksikan melalui reaksi polimerisasi sehingga terbentuk plastik polietilen dengan singkatan biasanya PE ya. Jenis plastik lain misalnya ada styrofoam. Nah, styrofoam itu dari styren polimerisasi menjadi polistiren. Kemudian produk lain misalnya ada serat ya, fiber atau paint atau paint itu cat ya. Dan deterjen, rubber, paper dan fertilizer. Nah, fertilizer tadi salah satunya adalah urea ya.
mengubah dari bahan baku tadi menjadi produk yang bisa langsung digunakan dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan proses chemical reaction ya. Yang ini menjadi kompetensi dasar bagi seorang proses engineer untuk merekayasa kondisi operasinya ya, misalnya kondisi tekanan, suhu, komposisi sehingga nanti akan diperoleh kualitas produk yang bagus, proses konversi yang rendah konsumsi energi, ya. Kemudian konversi yang maksimal sehingga hampir semua bahan baku bisa diubah menjadi produk dan dilakukan pada kondisi yang aman, ya. Nah, proses reaksi ini dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah kecepatannya, the rate-nya, ya, rate of chemical reaction. Dan yang kedua adalah the equilibrium conversion, ya, konversi equilibrium-nya. Yang ini kita pelajari pada chapter ini, ya. Kita lihat contoh, misalnya kita mau memproduksi suatu produk dari SO2, kita reaksikan. Kita oksidasi ya, sehingga bisa memperoleh produk SO3. Nah, kalau direaksikan lebih lanjut, SO3 nanti dikontakkan dengan air, kita akan peroleh H2SO4 ya. Nah, kita lihat di proses yang SO2 menjadi SO3. Reaksi ini bisa dilakukan dengan menggunakan katalis vanadium pentoxide V2O5 yang dilakukan pada tekanan dan suhu tertentu ya. Nah, kalau kita hanya mempertimbangkan salah satu dari dua hal tadi, yaitu the rate and the equilibrium conversion, misalnya kita hanya mempertimbangkan kecepatannya, yaitu sini saya simbolkan R SO2, maka reaksi ini dengan adanya katalis bisa berlangsung bergeser ke kanan itu pada suhu di atas 300 derajat Celcius ya. Kalau di bawah suhu 300, reaksinya belum bisa terjadi. Nah, logikanya supaya kecepatannya setinggi mungkin sehingga kita bisa memperoleh produk dengan waktu yang singkat. Kalau waktunya singkat, berarti nanti ukuran reaktornya akan semakin kecil ya. Maka kita bisa pilih suhu yang paling tinggi ya. Jadi supaya reaksinya cepat, ya kita naikkan T-nya sehingga kecepatannya bisa naik ya. Nah, tapi dari pertimbangan kondisi keseimbangan reaksi kimia, ternyata jika suhunya naik ya, suhunya naik, maka konversi equilibriumnya ya, itu akan turun. Nah, misalnya catatannya adalah ketika suhunya 520, konversinya bisa sampai 90% di suhu 520. Nah, kalau kita naikkan suhunya menjadi 680, konversinya akan turun menjadi 50%. Padahal keinginan kita adalah konversinya semaksimal mungkin ya, tapi kecepatannya juga cukup tinggi ya. Nah, nilai ini XE, baik itu yang 90 maupun 50, adalah nilai maximum possible conversion ya, regardless of catalyst or reaction rate ya. Sehingga dalam suatu reaksi kimia kita harus mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adalah kecepatannya, sebisa mungkin reaksinya cepat ya. Kemudian yang kedua adalah equilibrium conversion-nya ya, konversi maksimal yang bisa dicapai dari suatu reaksi ini ya. Contoh reaksi ini berlangsung secara bolak-balik ya, reaksinya bolak-balik, SO2 bisa menjadi SO3, begitupun sebaliknya SO3 menjadi SO2. Pada reaksi yang hanya searah yang bergeser ke kanan, maka
konversi keseimbangan ya bisa mencapai hampir 100% ya, sehingga itu tidak menjadi faktor yang utama untuk dipertimbangkan. Tapi bagi reaksi yang bolak-balik, equilibrium conversion ini sangat penting untuk dipertimbangkan ya. Nah, realnya di dunia industri, reaksi kimia tidak dilakukan pada kondisi ini, tidak dilakukan pada kondisi sampai konversi keseimbangannya ya. Nah, rancangan reaktor biasanya didasarkan pada kecepatan reaksi, kemudian transfer massa dan transfer panas ya. Anda bisa dapatkan materi tentang perancangan reaktor ini misalnya di mata kuliah kinetika reaksi nanti ya. Nah, di situ membahas tentang evaluasi kecepatan reaksi, kemudian Anda bisa memperoleh dimensi reaktor ya. Nah, pilihan kondisi operasi dipengaruhi oleh faktor keseimbangan. Kondisi operasi itu misalnya tekanan, suhu gitu. Kemudian komposisi reaktan. Nah, itu kita tentukan dari faktor keseimbangan, evaluasi termodinamika keseimbangannya ya. Selain itu, kondisi keseimbangan juga menjadi referensi ketika kita mau mengambil keputusan apakah suatu proses itu bisa dilakukan optimasi atau tidak. Misalnya, apakah tekanannya bisa dinaikkan sampai nilai tertentu sehingga konversinya, konversi keseimbangannya bisa lebih besar misalnya, dan sebagainya ya. Contoh, misalnya kita punya suatu bahan A, kemudian ingin diubah menjadi produk B. Nah, dari studi yang sudah dilakukan, misalnya, jika yield-nya itu sama dengan atau lebih besar dari 50%, maka proses tersebut dinyatakan prosesnya ekonomis dan bisa dilakukan studi lebih lanjut ya. Nah, misalnya dari studi keseimbangan ternyata diperoleh nilai yield itu 20%. Berarti kan di bawah nilai 50, artinya proses ini tidak ekonomis ya. Kalau tidak ekonomis berarti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Tapi jika nilainya lebih besar dari 50, misalnya 80%, maka setelah studi keseimbangan ini bisa dilakukan studi lebih lanjut aspek-aspek yang lain sehingga prosesnya bisa dilakukan atau tidak ya. Tapi dari sisi yield itu kalau nilainya 80 berarti layak untuk dilakukan ya, artinya ekonomis. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, reaction coordinate ya. Secara umum reaksi kimia kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ada simbol V, tanda mutlak V itu maksudnya nilai mutlaknya dari koordinat V. Kemudian A1 ini reaktannya, senyawanya, misalnya etilen. Kemudian ditambah V2, A2, ditambah kalau ada 3 ya, V3, A3, dan seterusnya. Kemudian berubah menjadi V3, A3, ditambah V4, A4, ditambah senyawa yang lain kalau ada, dan seterusnya, sampai memenuhi reaksi kimia yang sedang dibahas ya. Nah, intinya simbolnya adalah ada huruf V, I ya. I-nya adalah 1 2 3. Kemudian senyawanya dinyatakan AI ya. A1, A2, A3 dan seterusnya ya. Ini kita kasih notasi persamaan 14.1 ya. Di mana VI adalah koefisien stoikiometrisnya dan AI represent a chemical formula ya, senyawanya apa. Simbol VI disebut stoichiometric number. Jadi VI-nya ini koefisien stoikiometris atau disebut juga sebagai stoichiometric number ya, nomor stoikiometrisnya ya. Nah, disepakati
Ya, tanda VI itu bernilai positif kalau senyawanya sebagai produk, kemudian nilainya negatif untuk senyawa reaktan. Ya, jadi VI bisa positif, bisa negatif, tergantung posisinya dalam suatu reaksi itu apakah sebagai produk atau sebagai reaktan. Ya. Nah, contoh misalnya kita punya senyawa metana, kemudian direaksikan dengan steam atau H2O, nanti akan diperoleh CO, karbon monoksida, dan hidrogen. Berarti stoichiometric number-nya CH4 adalah minus 1 karena posisinya sebagai reaktan, VH2O-nya juga minus 1, kemudian VCO-nya 1, dan VH2-nya 3. Ini kalau satu kan tidak ditulis ya dalam suatu reaksi, tapi ini satu, ini tiga di sini, ini juga satu, ini juga satu, tapi posisinya sebagai reaktan, jadi ini minus satu, ini minus satu. Oke. Nah, kalau ada senyawa lain yang juga masuk dalam reaktor itu tapi dia tidak ikut bereaksi, berarti sebagai bahan tersebut sebagai inert ya, bahan inert, nilai stoichiometric number-nya sama dengan 0, V inert sama dengan 0. Nah, the change in the number of mole of species present are in direct proportion to the stoichiometric number ya. Perubahan jumlah mol dalam setiap senyawa yang terlibat dalam reaksi ini berbanding lurus dengan stoichiometric number-nya ya. Kita bisa tuliskan perubahan mol, ya, perubahannya kecil, maka kita tuliskan dalam bentuk diferensial. Jadi perubahan senyawa 2 DN2 dibagi dengan stoichiometric number-nya, ini nilai positifnya ya mestinya. Nilai positif atau negatif ya, karena ini tidak dikasih tanda mutlak. Sama dengan DN1 dibagi V1. Begitu juga dengan senyawa yang 3 dan 4 ya. Yang ketiga kita bandingkan terhadap 1, korelasinya juga identik ya. DN3 dibagi V3 sama dengan DN1 dibagi V1. Nah, ini kalau kita lanjutkan sampai semua senyawa, kita peroleh korelasi DN1 dibagi V1 sama dengan DN2 dibagi V2 sama dengan DN3 per V3 sama dengan DN4 per V4 dan seterusnya. Sampai semua senyawanya tertuliskan di sini. Nah, semua rasio ini kita sebut sebagai D epsilon. D epsilon ya. Ini kita nyatakan persamaan 14.2. Atau kita juga bisa tuliskan dalam bentuk I ya, DNI, I mewakili senyawa 1, 2, 3, 4. Kemudian V juga dinyatakan sebagai VI. Jadi DNI sama dengan VI D epsilon. VI-nya dipindah ke sana. Dengan I 1, 2, 3, 4, 5 sampai senyawanya N. Ini persamaan 14.3 ya. Nah, simbol epsilon. Epsilon called the reaction coordinate. Ya, koordinat reaksi. Characterize the extent or degree to which a reaction has taken place. Ya. Atau simbol epsilon ini identik dengan konversi. Ya. Nah, biasanya kalau kita belajar dulu di SMA, simbol konversi dinyatakan dalam huruf X. Ya. Di termodinamika ini kita nyatakan dalam simbol epsilon. Ya. Reaction coordinate. Oke. Nah, kalau nilai DNI ini tadi kita lakukan integrasi, ya, kita integralkan. DNI diintegralkan menjadi NI ya, batasnya dari NI0 sampai NI. Kemudian yang V
BI kita integralkan dari BI DE kita integralkan dari 0 sampai epsilon. Nah, ini NI minus NI 0 ya, ditambah VI epsilon ya. Atau kita tuliskan NI sama dengan NI 0 ditambah VI epsilon ya. Dengan I sama seperti tadi, 1, 2, 3. Ya, ini kita sebut sebagai persamaan yang ketiga di chapter 14 ini. Nah, kemudian kalau kita lakukan penjumlahan, summation over all species yield, ini maksudnya dijumlahkan semua ya, untuk seluruh komponen I, sehingga N, kita nyatakan N sebagai sigma NI, nilainya sama dengan sigma NI0 ditambah epsilon sigma PI. Lalu, ini kita persingkat penulisannya. Sigma NI kita sebut sebagai N. Sigma NI0 sebagai N0. Kemudian, sigma VI sebagai V. Epsilonnya tetap epsilon. Sehingga, kita punya persamaan N sama dengan N0 ditambah V epsilon. Dengan N sama dengan sigma NI, N0 sigma NI0, V sama dengan sigma VI. Nah, dari definisi tadi, kita sekarang bisa membuat fraksi mol, mol fraction YI of this species. YI sama dengan NI dibagi N. Nah, NI-nya sama dengan NI0 ditambah VI epsilon. Dibagi NI0 ditambah V epsilon. Ini persamaan yang kelima ya. Kita coba lihat contoh di example 14.1. The following reaction occurs in a system initially consisting of 2 mol CS4 methane, 1 mol H2O water, 1 mol CO and 4 mol hydrogen. C4 ditambah H2O menjadi CO ditambah 3H2. Determine expression for the mole fraction YI as function of epsilon. Nah, reaksinya ini, kemudian untuk reaksi ini, for the reaction, kita hitung V-nya ya. Sama dengan sigma VI, berarti kita jumlahkan semua VI. Nah, C4 tadi min 1, ini min 1, H2O tadi min 1, CO plus 1, H2-nya adalah plus 3, sehingga min 1, min 1, min 2, ditambah 1, min 1, ditambah 3, plus 2, sehingga V-nya adalah 2. Untuk jumlah mol yang tadi sudah dituliskan dalam soal, N0-nya sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 4. Totalnya sama dengan 8 mol. Sehingga YI sama dengan NI dibagi N sama dengan NI0 ditambah VI epsilon dibagi NI0 ditambah V epsilon. Untuk senyawa CH4 berarti NI0-nya senyawa awalnya C4 kan 2. 2 ditambah VI epsilon. VI-nya C4 adalah min 1. Min 1 dikali epsilon. Sehingga yang bagian atas 2 minus 1 epsilon. Yang bawah N0-nya adalah 8. Ini 8. Kemudian ditambah dengan sigma VI, V-nya 2 dikali dengan epsilon. Y CH4. Ini mol, fraksi molnya CH4 ya. Untuk yang H2O, pembaginya sama 8 ditambah 2 epsilon. Yang atas diubah sesuai dengan datanya ya. H2O awalnya 1 mol, kemudian koordinatnya min 1 ya. Stoichiometric number-nya min 1 dikali dengan epsilon. Dan yang CO 1 plus epsilon, pembaginya sama,
IH2, 4 ditambah 3. 4-nya dari sini, 3-nya dari sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita punya reaksinya lebih dari satu atau multireaksi ya, stoichiometri multireaksi. Jika dua atau lebih reaksi terjadi secara simultan, kita tambahkan adanya subscript yang kedua, ya, notasi yang kedua, yaitu huruf C. Koordinat reaksinya, epsilon C, itu ditambahkan juga, ya, digunakan untuk masing-masing reaksi. Nomor stoichiometri ditandai subscript double, diasosiasikan dengan spesies dan reaksi. Jadi misalnya, yang spesiesnya adalah huruf I, reaksinya adalah huruf G. Ya, nanti jadi VIJ gitu. Nah ini sehingga VIJ menunjukkan nomor stoichiometri untuk komponen spesies I pada reaksi G. Kita lihat BNI sama dengan sigma J VIJ D epsilon J ya. Kemudian kalau diintegrasikan sama seperti tadi, kita peroleh Ni sama dengan Ni0 ditambah sigma Vij Ej ya. Dengan I 1, 2, 3 ya. J-nya juga mestinya sama ya. Summing over all species yields N sama dengan sigma Ni ditambah sigma Ni0 ditambah sigma J dari sigma I Vij Ej ya. Vj sama dengan, jika kita tuliskan Vj sama dengan sigma Vij, ini untuk mempersingkat atau menyederhanakan bentuk persamaan saja ya. Jadi yang bagian ini kita sebut sebagai Vj. Sehingga kita peroleh bentuk penulisannya N sama dengan N0 ditambah sigma Vj epsilon J ya. Sehingga fraksi molnya sama seperti tadi ya, kita tuliskan YI sama dengan NI per N0, NI per N sama dengan NI-nya sama dengan NI0 ditambah sigma J VIJ epsilon J dibagi dengan N0 ditambah sigma VJ epsilon C ya. Nah ini kalau multireaksi ya. I sama dengan senyawa komponennya 1, 2, 3. C sama dengan 1, 2, 3 juga. Tapi untuk reaksi yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini kita kasih notasi persamaan reaksi yang ke-7. Bukan persamaan reaksi ya. Persamaan yang ke-7. Contoh, consider a system in which the following reaction occur ya. C4 ditambah H2O menjadi CO ditambah H2. Ini reaksi 1. C4 ditambah 2H2O menjadi CO2 ditambah 4H2. Ini reaksi yang kedua. Where the number 1 and 2 indicate the value of G. Jadi ini 1, 2, ini C. Ini ada G-nya. If 2 mol methane and 3 mol water are initially present, determine expression for YI as function of epsilon 1 and epsilon 2. Maka kita buat diagram seperti ini. Untuk senyawanya itu adalah huruf I ya, C4, H2O, CO, CO2, dan H2. Kita tuliskan di sini. Kemudian untuk J-nya adalah reaksi 1 dan 2, koordinatnya masing-masing kita tuliskan juga. C4 dari reaksi 1 ini -1, ya. H2O ini juga -1. Dan CO ini 1, CO2 di reaksi pertama ini tidak ada, sehingga dituliskan 0. H2-nya adalah 3. Sehingga VJ-nya adalah -1, -1, 1, 0, tambah plus 3. Jadi totalnya sama dengan 2. Dan reaksi yang kedua, dari reaksi yang ini, C4-nya -1, H2O-nya -2,
CO-nya 0 karena tidak ada CO di sini, CO2-nya 1, CH2-nya 4 ya. Kalau ditambahkan min 1 min 2 ini min 3 ditambah 1 min 2 ditambah 4 plus 2. Sehingga VC-nya untuk reaksi 1, 2, reaksi 2, 2. Nah, dari persamaan yang ketujuh tadi, YI sama dengan NI per N, NI 0, ditambah sigma VIJ, epsilon J dibagi NI 0, ditambah sigma J, VJ, EJ. Ya. Maka kita tuliskan untuk senyawa CH4, NI 0-nya itu senyawanya awalnya jumlah molnya adalah 2 ya. Ini dari soal nih. 2 ini dari soal. Nah, kemudian koordinat reaksinya min 1 sama min 1. Untuk reaksi 1, min 1 berarti min 1 dikali epsilon 1 dan min 1 dikali epsilon 2. Kemudian dibagi untuk H2O juga sama, pembaginya sama ya. Yang beda di bagian atasnya ini mol mula-mula dari 3 mol. Kemudian koordinat untuk H2O di reaksi 1 itu min 1. Ini min 1 yang atas. Dan yang bawah adalah min 2. Sehingga min epsilon 1 min 2 epsilon 2. Dan yang CO. CO ini awalnya tidak ada, sehingga tidak ada senyawanya. Kemudian di reaksi 1 ini koordinatnya adalah VI-nya, stoichiometric number-nya adalah plus 1. Sehingga ini plus 1 epsilon 1. Yang reaksi kedua, CO-nya tidak ada, ini 0. Sehingga yang atas ini hanya epsilon 1 saja. Lanjut. Y, pembaginya sama juga ya. Semua pembaginya sama. Y, CO2, ini sama dengan CO tadi, tapi untuk reaksi yang kedua, ya, epsilon 2. H2, ini tidak ada mula-mulanya juga. Untuk epsilon 1, stoichiometric number-nya 3. Kemudian yang epsilon 2-nya, ini koordinatnya 4. Epsilon 2-nya, V, I, G-nya nilainya 4 ya, sehingga seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita lihat bahwa fraksi mol dari setiap senyawa sudah kita nyatakan sebagai fungsi epsilon 1 maupun epsilon 2 ya. Ini hanya contoh untuk menentukan bagaimana nilai fraksi mol dari setiap senyawa untuk multireaksi ya. Multireaksi. Gimana menyelesaikan nilai epsilon? Nah, kita lihat di contoh di belakang nanti. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, sebelum lanjut, saya sampaikan password untuk membuka file. Dua huruf yang pertama, yaitu capital A dan L kecil. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Yang kedua, membahas tentang application of equilibrium criteria to chemical reaction. Ya. Dari materi di chapter 12, kita ingat bahwa pada kondisi keseimbangan, nilai perubahan energi Gibbs total dari sistem tersebut pada T dan P tertentu yang nilainya tetap, ya, nilainya sama dengan 0 ya. Jadi perubahan energi Gibbs total pada T dan P yang tetap nilainya sama dengan 0. Ini adalah kriteria kondisi keseimbangan ya. If a mixture of chemical species is not in a chemical equilibrium, jika campuran dari senyawa kimia tidak berada pada kondisi keseimbangan kimia, any reaction that occur at constant T and P must decrease the total Gibbs energy of system.
Nah, keterangan tadi kita bisa lihat dari gambar 14.1 schematic plot of the total Gibbs energy as a function of the reaction coordinate ya. Nah, kita lihat di sini sumbu Y menunjukkan nilai energi Gibbs totalnya. Kemudian sumbu X-nya ini menunjukkan nilai epsilon atau koordinat reaksinya ya. Reaction coordinate-nya ya. Nah, kalau misalnya suatu campuran spesies posisi energi Gibbs-nya ada di sini ya. Maka campuran tersebut akan berupaya untuk meminimalisir nilai energi Gibbs-nya. Maka akan terjadi reaksi yang mengubah energi Gibbs-nya menuju ke titik terendahnya. Ada di sini. Sampai tercapai nilai konversi equilibrium-nya ya. Jadi dari nilai epsilon-nya rendah, kemudian naik sampai di nilai epsilon equilibrium-nya ini. Atau kalau misalnya awalnya dari sini juga nilai energi Gibbs-nya di titik sini campurannya, maka energi Gibbs-nya juga akan turun sampai di titik terendahnya ini. Ketika nilai terendahnya sudah tercapai, maka reaksinya tidak akan bisa berlanjut karena sudah mencapai kondisi keseimbangannya. Nah, dua sifat dari grafik ini adalah pada kondisi keseimbangan total energi Gibbs-nya itu nilainya minimal. Terlihat dari grafiknya posisinya ada di yang paling rendah ya. Berarti ini minimal. Kemudian yang kedua adalah its differential is zero ya. Turunan dari energi Gibbs ini ya, nilainya sama dengan nol. Ya. Ini adalah kriteria dari equilibrium ya, kondisi keseimbangan. Masuk di bagian yang ketiga, the standard Gibbs energy change and the equilibrium constant ya, atau delta G0 dan nilai K-nya ya. The fundamental property relation for single phase system. Nah, ini kita peroleh materi persamaan ini di kuliah yang ke-10 atau yang ke-11 ya, di chapter 10. Bentuk persamaannya adalah DNG, berarti ini energi Gibbs total, nilainya sama dengan NVDP, NV itu jumlah volume total, berarti dikali dengan perubahan tekanannya, DP, minus NSDT, jumlah entropi total, dikali dengan perubahan suhunya, ditambah sigma mu I DNI, mu I adalah potensi kimia, dikali dengan perubahan jumlah molnya ya, DNI. Nah, di awal tadi kita sudah punya definisi DNI sama dengan VI D epsilon samaan 14.3. Lalu kalau kita gabungkan DNI ini menggantikan DNI yang di sini sehingga kita peroleh bentuk yang baru persamaan 10.2 ini menjadi DNG sama dengan NPDP minus NSDT plus sigma mu I VI D epsilon. Ya. Jadi yang berubah di bagian sini. Nah, persamaan yang terakhir tadi ini kita bisa nyatakan kalau tekanan dan suhunya konstan ya, maka nilai ini nol ya. Berdasarkan persamaan Maxwell, kita bisa nyatakan nilai ini sebagai turunan DNG terhadap D epsilon. Ya. Jadi sigma mu I VI sama dengan DNG per D epsilon pada P dan T yang tetap. P-nya tetap, berarti ini hilang. T-nya tetap, ini hilang.
atau NG ini berarti kan Gibbs total ya, DGT per DE ya, pada PT konstan ya. Nah, nilai ini kalau kita lihat di grafik ini ya, bahwa ketika kondisi keseimbangan tercapai, turunan energi Gibbs terhadap epsilon ini nilainya sama dengan nol ya, di bagian ini atau pernyataan ini ya. Sehingga kita tuliskan dg total per d epsilon pada p dan t tetap nilainya sama dengan 0 ya. Berarti sigma mu e vi sama dengan 0 juga. Ini persamaan 14.8 ya. Kemudian kita ingat lagi dari kuliah di pembahasan chapter 10, ada persamaan nomor 46, bentuknya adalah mu e sama dengan ini, kalau kemarin saya baca ternyata bacanya gimi ya, atau gamma kapital ya, gamma i sebagai fungsi suhu ditambah rt ln fi circumflexnya. Ini berarti fugasitas komponen I dalam campuran, ya, dalam campuran. Kemudian kita juga punya persamaan 10.31 bahwa energi Gibbs standar sama dengan gamma I sebagai fungsi suhu ditambah RT ln Fi 0, ya, fugasitas komponen I pada kondisi standar. Ya. Nah, dua nilai ini kalau kita kurangkan, maka kita peroleh bentuk persamaan mu i minus g i 0 sama dengan rt ln fi circumflex, ini kalau dikurangkan 0, hilang ya, dibagi dengan ln fi 0. Ini kita sebut persamaan nomor 9 ya. Atau kita tuliskan mu i sama dengan g i 0 ditambah rt ln fi circumflex dibagi fi 0. Nah, kita ingat tadi sigma mu i vi sama dengan 0 dan mu i sama dengan gi 0 ditambah rt ln fi circumflex plus dibagi fi 0, sehingga jadi ceritanya mu i ini menggantikan mu i di sini ya. Sehingga ini kita kalikan, ini dikali dengan ini, sehingga bentuknya menjadi sigma VI, mu I-nya kita ganti dari yang di sini, kita tuliskan di sini, VI. Berarti ini nanti VI GI ditambah sigma VI RT ln FI circumflex dibagi FI 0 sama dengan 0. Gitu. Kita kalikan, sigma VI GI 0 ditambah RT, RT ini tidak ada indeks I, sehingga kita bisa keluarkan dari bentuk sigmanya. Ini kali ini RT-nya keluar, sehingga RT sigma VI ln FI circumflex dibagi FI 0 sama dengan 0. Nah, FI ini kan bentuk ln, FI-nya bisa sebagai pangkat, ya, sehingga dituliskan seperti ini. Sigma VI GI plus RT sigma ln FI circumflex per FI 0 pangkat VI sama dengan 0. Kemudian bentuk persamaan sigma ln ini kita bisa ubah. Oh, ini belum dikoreksi ya. Bentuk persamaan sigma ln ini kita bisa ubah menjadi pi ini ya. Pi ini mestinya nggak ada ln-nya ini. Pi fi circumflex dibagi fi 0 pangkat fi sama dengan yang ini sama rt pindah ruas ke kanan, lalu tandanya berubah menjadi minus ya. Sigma i fi gi 0 dibagi rt ya. Nah, ini juga ini belum saya ubah ya. Nah, ini mestinya nggak ada ln-nya. Berarti PI
Fi circumflex per Fi0 pangkat Vi sama dengan nilai konstanta. Jadi ini kita sama dengankan dengan nilai K, suatu konstanta. Ini dihilangkan semua ya. Sehingga bentuknya Pi, ini persamaan 1410 tadi, K kita nyatakan sebagai eksponensial minus delta G0 per RT. Ya, nilai delta G0 sama dengan sigma Vi Gi0 ya. Jadi sigma Vi Gi0 tadi kita ganti dengan delta G0. Atau ln K sama dengan, ini eksponensial, kalau di ln kan, yang sini ln, ini menjadi hilang eksponensialnya. Sehingga ln K sama dengan minus delta G0 per RT. 14.11 A dan B ini. Ini enggak ada ya. Nah, saya salah menuliskan. Oke, kemudian despite its dependency on temperature, K is called the equilibrium constant for the reaction. Ya. Delta K0 is called the standard Gibbs energy change of reaction. Jadi dari subtopik ini kita sudah mendefinisikan nilai delta K0 dan nilai K. Nilai delta G0 sama dengan sigma Vi Gi0 ini pada suhu yang di sistemnya ya, suhu sistemnya ya. The value of delta G0 is fixed for a given reaction once the temperature is established. Jadi kalau suhunya sudah tahu nilainya berapa gitu, kemudian nilai delta G0 tertentu untuk reaksi tersebut ya. And it is independent of pressure and composition. Jadi delta G0 ini tidak terpengaruh oleh nilai tekanan maupun komposisi ya, fraksi mol dari reaksi, dari reaktan maupun produknya ya. Jadi ini fix untuk suhu tertentu ya. Nah, sekarang kita mau buat bentuk generalnya ya, dengan simbol M seperti di chapter 10 kemarin. Kita ubah nilai delta M0, M sebagai simbol besaran secara umum. Besaran secara umum itu bisa energi Gibbs, entalpi, energi internal, volume, tekanan, dan sebagainya ya. Jadi delta M0 sama dengan sigma Vi Mi0. Misalnya, sekarang kita cari nilai HI, ya, entalpi ya. Jadi HI0 itu kita peroleh dari persamaan di chapter 6. Bentuk persamaannya HI0 sama dengan minus RT, DGI0 per RT, per DT ya. Nah, kalau kita mau menghitung berapa kan nilai delta H0-nya, delta H0 seperti bentuk besaran ini, berarti sigma VI HI0 sama dengan minus RT D sigma I VI GI0 per RT dibagi DT ya. Yang ini sama dengan delta G0 ya. Ini delta G0. Jadi kita punya korelasi delta H0 sama dengan minus RT kuadrat D delta G0 per RT DT. Ini persamaan 14-13 ya. Masuk ke bagian yang keempat, effect of temperature on the equilibrium constant. Yaitu bagaimana pengaruh suhu terhadap nilai K-nya ya. Nah, kita punya dua korelasi ini, delta H0 sama dengan minus RT kuadrat di delta G0 per RT per DT, dan ln K sama dengan minus delta G0 per RT. Jadi yang bagian ini, dan ada tanda minus di sini ya, minus kita gabungkan ke sini nanti, sehingga ini kita bisa ganti sebagai ln K. D ln K per DT, ini dari bagian sini ya. Ini menggantikan, ini ke sini. Tanda minusnya juga masuk ya, tanda minusnya masuk ke sini. Sehingga di sini tandanya berubah jadi positif ya.
D lengkap per dt, RT-nya pindah ruas ke sini, sehingga kita peroleh delta H0 per RT kuadrat ya. D lengkap per dt sama dengan delta H0 per RT kuadrat. Ini persamaan 14-14. Kalau kita integralkan, berarti integral lengkap, D lengkap sama dengan delta H0 per R seperti kuadrat dt. Integralkan. Dari nilai K aksen sampai K ya, sehingga ln K per K aksen sama dengan delta H0 per R dari T aksen sampai T ya, seperti minus seperti aksen. Ini persamaan 14-15. Jadi kalau suhunya berubah, maka kita bisa membuat prediksi nilai K pada suhu tertentu berdasarkan nilai K referensi, K aksen pada T aksen. Nah, bentuk persamaan ini untuk reaksi yang tertentu dituliskan dalam bentuk gambar ini, 14.2, equilibrium constant as function of temperature. Jadi sumbu X-nya adalah nilai suhunya, tapi suhunya dinyatakan dalam satuan Kelvin, yaitu 10 pangkat 4 dibagi T. Kemudian sumbu Y-nya adalah nilai lengkanya. Nilai lengkanya. Nah, bentuk kurvanya ya, untuk masing-masing reaksi nilainya tertentu. Misalnya, CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2O. Maka garisnya yang ini. Cara bacanya untuk nilai suhunya misalnya 10, Anda tarik garis ke atas dan tarik ke kiri. Berapakah nilai lengkanya? Ini tergantung garisnya yang mana ya, reaksinya yang mana. Jadi kita lihat di garis tersebut ya. Nah, gambar ini cukup mudah untuk digunakan untuk menentukan nilai lengka ya. Jika rentang suhunya sesuai dengan yang ada di grafik ini ya. Jadi seperti 10 pangkat 4 per T-nya mulai dari 4 sampai 20. Kalau di luar rentang ini berarti kita tidak bisa pakai grafik ini. Yang kedua, kalau reaksinya tidak ada di gambar ini, gitu. Reaksi A ditambah B menjadi C misalnya, itu tidak ada di reaksi ini, maka kita tidak bisa menggunakan grafik ini. Tapi jika rentang suhunya masuk dan reaksinya ada di gambar ini, kita bisa memanfaatkan gambar ini untuk menentukan nilai lengka. Ya, misalnya nanti di tugas Anda dapat soal yang ada reaksinya di sini, nah grafik ini sangat membantu ya. Tadi kita sudah jabarkan korelasi lengka ya terhadap perubahan suhu. Ada perhitungan lain yang relatif lebih detail untuk menentukan pengaruh suhu terhadap nilai K-nya ya. Kita mulai dari bentuk persamaan delta K0 sama dengan delta H0 min T delta S. Ini dari definisi energi bebas ya. Dulu di termo 1, ini di 14-16 ya. Delta H0 juga sama dengan delta H0 di delta H00 ya. Delta H00, nolnya di 2. Ditambah R integral delta Cp0 per R dt dari T0 sampai T. Ini persamaan 4.19. Dan ada definisi lain, delta S0 sama dengan delta S00 ditambah R integral delta Cp0 dt per R dt per T. Delta G0. Nah, oh ini tinggal digantikan aja. Delta H0 yang ini kita gantikan ke sini, lalu delta S0-nya kita gantikan ke sini. Sehingga delta G0-nya menjadi delta H00 ini dari sini. Di sini ditambah R integral Cp per R dt ya, yang ini dikurang T d
delta S nolnya kita ganti dengan yang ini. Delta S nol ditambah R integral delta C per R di T per T ya. Nah, sekarang kita punya bentuk persamaan delta G nol ini. Kemudian kita juga bisa substitusi lagi nilai delta S nol nol yang ini dengan bentuk persamaan ini. Jadi cuma bolak-balik persamaan ya. Diubah ke sini. Tapi bedanya adalah misalnya delta H nolnya ini ada nolnya di sini. Delta G nolnya ini ada yang nolnya di sini. Kalau yang ini kan tidak ada nolnya. Jadi ini dengan ini beda. Ya. Walaupun sama-sama delta G nolnya. Dibagi dengan T nol. Lalu masukkan. Ini dimasukkan. Ya, bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian semua sukunya ini kita bagi dengan RT. Delta G0 per RT sama dengan 1 per RT semua suku ini. Ya, semua suku ini masih sama. Ya. Sehingga kalau kita tuliskan, bentuknya menjadi delta G0 dibagi RT sama dengan delta G00. Ini dari sini. Delta G00. Ini ada T, nanti dikalikan T ini hilang. Ini dengan ini hilang. Sehingga bentuknya menjadi delta G0 per RT0. Yang delta H0-nya juga sama. Yang ini juga sama. Minus. Ini karena ini minus, ya kan? Jadi plus. Kemudian ini dari sub ini delta H0 per RT ini dari yang sini. Ya, dengan yang ini seperti delta CP 0 per R DT ini dari suku yang ini R nya saling hilang ya sehingga seperti ya, kemudian yang paling belakang ini R juga hilang. Ini seperti oh, ini ada T-nya ya. Ini hilang ya di sini. Intinya adalah persamaan yang paling bawah ini penyederhanaan dari baris yang tengah ini ya. Sehingga kita bentuk persamaan yang ini. Kita sebut ini persamaan 14 18 ya. Kemudian delta G0 per RT kita korelasikan dengan lenkanya ya. Lenka sama dengan minus delta G0 per RT. Sehingga kita bisa nyatakan K sebagai perkalian dari K0, K1, dan K2. Ini persamaan 14-20. K0 itu mewakili eksponensial minus delta G0 per RT0. Ya. Jadi yang ini. Ini sebagai nilai K0-nya. Kita sebut persamaan 14-21. Nah, the first factor K0 represent the equilibrium constant at reference temperature T0. Ya. Jadi maksudnya adalah nilai K0 pada suhu referensi T0-nya. Ini nilai K0-nya. Kemudian yang kedua, K1 mewakili H0 per RT0 yang ini dan yang ini untuk menggantikan di bagian K1-nya ya. Kenapa ini ada eksponensial? Karena tadi K-nya adalah lenka ya, lenka, sehingga kalau dari korelasi ini supaya lenkanya hilang, K-nya bagian sini menjadi eksponensial ya. Ini 14-22. The second factor K1, K1 ya, is a multiplier that accounts for the major effect of temperature, such that the product K0 K1 K0 K1 is the equilibrium constant at temperature T when the heat of reaction is assumed to be independent of temperature. Ya. Faktor suhunya di sini. Pengaruh suhu terhadap nilai
K1. Yang ketiga adalah suku yang terakhir ya, yang di sini K2. K2 sama dengan eksponensial seperti delta Cp0 per R dt yang suku ini dan suku ini. Ini 14,23. The third factor K itu accounts for the much smaller temperature influence resulting from the change of delta H standar with temperature. Ini merefleksikan perubahan entalpi sebagai fungsi suhu ya. Jadi suhunya berubah, entalpinya berubah, tapi nilainya relatif akan kecil ya. Itu pembahasan tentang pengaruh suhu terhadap nilai konstanta keseimbangan atau K. Dan yang kelima, kita lanjutkan bagian yang kelima. Sebelum dilanjutkan, saya infokan tiga huruf berikutnya, tiga huruf password berikutnya, yaitu A kecil, M kecil, dan D kecil. Ya. Di evaluasi nilai K ini, kita ambil contoh dari reaksi C2H4 ditambah H2O menjadi C2H5OH. Ya, semuanya dalam fase gas ya. Soalnya adalah calculate the equilibrium constant for the vapor phase hydration of ethylene at 145 Celsius degree and at 320 Celsius degree from data given in appendix C ya. Jadi kita nanti perlu membuka appendix C ya. Nah, kita definisikan nilai delta sebagai nilai koefisiennya C2H5OH, produk dikurangi reaktan ya. Delta itu produk dikurangi reaktan. Nah, kita lihat di appendix C untuk tabel C1 yaitu kapasitas panas gas ideal. Gas in ideal gas state ya. Bentuk persamaannya adalah A Cp per R-nya sama dengan A ditambah Pt ditambah Ct kuadrat ditambah Dt pangkat minus 2 untuk suhu dalam Kelvin dari 298 sampai suhu maksimalnya ya. Suhu maksimalnya datanya ada di sini 1500. Nilai Cp per R-nya nilainya sekian, kemudian koefisien A-nya nilainya sekian, 10 pangkat 3 B-nya sekian, 10 pangkat 6 C-nya sekian, 10 pangkat min 5 D-nya sekian ya. Nah, sesuai dengan senyawanya kita lihat untuk senyawa etana yang ini, maka nilai A, B, C-nya 1,131, B-nya 19,225, C-nya minus 5,561, D-nya tidak ada nilainya. Kemudian untuk senyawa etanol yang ini, etanol ini nilai Cp per R-nya, ya, kemudian ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D-nya. Dan yang ketiga water, air ya. Ini nilai Cp per R-nya, ini A-nya, ini B-nya, C-nya tidak ada, ini D-nya ada. Sehingga kita rangkul, kita hitung nilai delta A-nya adalah untuk C2H5OH nilai A-nya 3,518 dikurangi ini C2H4-nya 1,424, H2O-nya 3,470 ya. Kita coba lihat C2H5-nya. C2H5 ini 3,518 ini nilai A-nya ya. Oke, kita lakukan untuk nilai delta B, delta C, delta D ya. Masing-masing dapat angkanya. Selain itu, kita perlu appendix C juga, tapi yang tabel C4 untuk menghitung delta H standar, delta H298 dan delta G298. Ya. Ini dari tabel C4. Nah, silakan nanti Anda cek sendiri
Ini penyelesaiannya adalah delta H-nya 298 sama dengan ini punyanya C25, ini C24, ini H2O. Ya. Lalu dihitung, dapat delta H-nya sekian. Begitu juga dengan delta G, ini punyanya C25OH, ini C24, ini H2O. Lalu dihitung dapat delta G nolnya, nilainya sekian. Kemudian, tadi pertanyaannya adalah ada dua nilai suhu, yaitu pada suhu 145, ya, 145 diubah menjadi satuan Kelvin ditambah 273,15, ini berarti pada suhu 418,15. Ya. Maka kita menghitung nilai integral dari persamaan 14-18, yaitu di bagian K2-nya ya. Hingga ini dalam program komputer ya, ID CPH itu berarti maksudnya adalah integral dari diferensial CP untuk menghitung entalpi ya. Ini program komputernya nyebutnya ID CPH, kemudian ini suhunya 298, ini suhunya 418, ini suhu referensinya ya, suhu bawahnya 418, ini suhu atasnya, kemudian minus 1,376, ini delta A-nya ya, delta A, ini delta B, cek di yang sebelumnya, nah ini minus 1,376, ini delta A, delta B, delta C, delta D. Ini kita tuliskan di sini. Nah, kemudian integralnya adalah dari sini. ID CPH-nya integral delta CP per L dt. Ini hasil integralnya, nanti diperoleh angka ini. Dan ID CPS-nya untuk menghitung entropi pakai persamaan ini. Yang ini. Data nilai parameternya sama semua, tapi ya. Bentuk integralnya berbeda. ID CPS yang ini, ID CPH-nya yang ini. Jadi masing-masing ini ya, minus 23,121 kalau yang ID CPH, ID CPS-nya adalah minus 0,0692. Kemudian dua nilai ini kita pakai untuk menghitung nilai delta G0 per R, per RT ya. Delta G0 per RT. Bentuk persamaannya ini. Delta G00 ini 8378 yang tadi 298 ini ya. Ditambah 45792 ini yang dari entalpi tadi. Ini dan ini ya. Kemudian dibagi R-nya diambil 8,314, kemudian T0-nya adalah 298. Lalu ditambah H0-nya, H00 minus 45,792 ini dibagi RT, ini sama seperti yang di sebelahnya tadi. Kemudian ID CPH minus 23,121 dibagi dengan T-nya seperti 418. Kemudian ID CPS-nya misalnya ini, itu diperoleh delta G0 418 per RT sama dengan 1,9356. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk suhu 320 ya. Atau 593,15. Kita hitung ID CPH-nya, ID CPS-nya masing-masing sekian dan sekian. Kemudian kita masukkan ke nilai delta G0 593 per RT ya. Lalu dihitung, diperoleh nilai delta G0-nya sama dengan untuk yang ini sama seperti yang tadi. Sehingga pada suhu 418,15 Kelvin, nilai lengkanya sama dengan minus 1,9356. Dari delta G0 per RT yang pertama tadi. Kemudian yang suhu 593 Kelvin, nilai lengkanya sekian. Nah, dari nilai lengka ini kita eksponensialkan, kita peroleh nilai K sama dengan 1,443 kali 10 pangkat min 1.
Untuk yang suhu 593, K-nya 2,942 kali 10 pangkat min 3. Kemudian, kita pakai persamaan 1421, 1422, 1424 sebagai alternatif untuk menghitung nilai ini ya. Ya, cara lainnya. K0 sama dengan eksponensial delta G00 tadi. Jadi 8378 dibagi RT0 ya. 8,314 298,15 ya. Kalau dikalikan eksponensialnya dihitung diperoleh K0-nya 29,366. Kalau menghitung delta H0 per RT0 diperoleh nilai ini. Sehingga kita bisa menghitung nilai K0, K1, dan K2. Ya. Pada 298 nilainya sekian. Pada 418 nilainya masing-masing sekian. Pada 593 nilainya sekian. Ya. Sehingga K itu perkalian dari K0, K1, K2. 29,366 kali 1 kali 1 nilainya sekian. Di suhu ini, perkalian ini, dengan ini, menjadi ini. 1,443 kali 10 pangkat. Nah, sehingga dengan cara yang kedua ini, kita memperoleh nilai K sebagai perkalian K0, K1, dan K2 yang hampir sama dengan cara yang sebelumnya. Ya. Kemudian, kalau kita perhatikan, pengaruh dari K1 itu jauh lebih besar dibanding K2 ya. Karena nilai K2 itu relatif mendekati angka 1 ya. 0,9860. Kemudian hanya berubah 0,97. Jadi perubahannya tidak terlalu besar ya. Tapi kalau K1 ini dari 4,985 kali 10 pangkat min 3 menjadi 1,023 kali 10 pangkat min 4. Jadi hampir 10 kalinya ya. Sekitar 10 kalinya. Karena dari order min 3 menjadi min 4 ya. Menjadi 1/10-nya. This is a typical result and is consistent with the observation that all of the line on figure 14.2 are very nearly linear. Ya. Nah, ini untuk evaluasi nilai K. Ya. Okay. Saya koreksi password yang tadi, yang saya sebutkan yang kedua, dikoreksi ya. Itu dihapus, sehingga empat huruf yang kedua, yaitu yang pertama adalah H kecil, kemudian yang kedua A kecil, yang ketiga adalah M kecil, yang keempat D kecil. Ya, jadi sekarang sudah ada 6 huruf passwordnya ya. Oke, saya lanjutkan. Yang keenam, relation of equilibrium constant to composition ya. Nah, ini kita bagi, ada yang reaksinya dalam fase gas dan ada yang reaksinya dalam fase cair. Ya, kita coba buat korelasi antara nilai K yang tadi sudah kita lihat perhitungannya sebagai fungsi fraksi molnya y atau x-nya ya. Nah, koreksi dari persamaan yang sebelumnya saya tuliskan PE FE circumflex per FE 0 pangkat VE sama dengan nilai k. Ini bentuk persamaan yang benar ya. Yang sebelumnya ada tulisan len-nya saya hapus ya. Bentuk persamaannya yang benar seperti di 1410 di slide ini. Kemudian kita ingat bahwa standard state for a gas is the ideal gas state ya. Jadi gas ideal, gas pada kondisi ideal. Yaitu gas murni pada kondisi standar tekanan P0-nya adalah 1 bar. Ya. Ini sebagai nilai FE0 nantinya ya.
Dan juga kita ingat bahwa ada definisi koefisien fugasitas ya, yaitu PE circumflex sama dengan FE circumflex dibagi dengan YIP. Ini di persamaan 10,5,2 ya. Anda cek lagi di chapter 10 ya, bentuk persamaannya akan terlihat seperti itu. Sehingga FE ini kita bisa nyatakan sebagai perkalian PE circumflex dikali YI dikali dengan P. Lalu kita substitusikan ke masing-masing. Ke yang di sini dan FE nolnya kita ganti dengan P nolnya. Sehingga kita tuliskan PE sama dengan YI VE circumflex dikali P dibagi dengan P nol pangkat VI sama dengan K. Kemudian nilai P dengan P nol ini kita pindahkan ke sisi kanan. Tapi sebelumnya ini dikeluarin dari bentuk operasi P ini karena dia tidak ada indeks I. Ini keluarin sehingga bentuk persamaannya sebenarnya awalnya P per P nol ya, pangkat V. Lalu pindah ruas ke sisi kanan menjadi P per P0 pangkat minus V. Dengan V, definisinya V sama dengan sigma VI. V ini sama dengan sigma VI. Jadi kita punya korelasi PI sama dengan YI kali VI circumflex pangkat VI sama dengan P per P0 pangkat minus V dikali dengan K-nya. Persamaannya kita sebut 14,26. Jadi ini korelasi antara K dengan YI. Ya. K dengan YI. If the assumption that the equilibrium mixture is an ideal solution is justified, then its VE circumflex become VE, the fugacity coefficient of pure species E at temperature and pressure. Ini persamaan 10.84. Maksudnya adalah nilai koefisien fugacitas komponen E dalam campuran, kalau kondisinya ideal, maka nilai ini sama dengan VE, yaitu nilai koefisien fugacitas komponen E murni. Ini pendekatan yang begitu. VE circumflex sama dengan VE. Sehingga operasi PE, ya, P besar ini ya, P besar I, YI, ya, sekarang berganti ya. Dari yang tadinya ada topinya, ada circumflexnya, sekarang tidak ada. Pangkat VE, sisanya masih sama ya. Ini 14,27. Kemudian, for pressure sufficiently low or temperature sufficiently high, jadi tekanannya rendah atau suhunya cukup tinggi, the equilibrium mixture, campuran keseimbangan, nah, campuran bahan-bahan yang berada pada kondisi keseimbangan ya maksudnya, behaves essentially as an ideal gas. Jadi berperilaku secara esensial ya, intinya dia sebagai gas ideal ya. In this event, its VE circumflex equal to 1. Jadi kalau pada kondisi ideal, maka VE-nya ini sama dengan 1. Sehingga persamaannya menjadi lebih sederhana. VE-nya sama dengan 1 hilang dari bentuk persamaan ini. Sehingga kita peroleh bentuk persamaan ini. 14,28. P, YI pangkat VI sama dengan P per P0 pangkat minus V dikali dengan K-nya. V sama dengan sigma V, masih sama. Kemudian kalau kita korelasikan antara persamaan 14,14 dengan persamaan 14,28 dengan persamaan yang tadi sudah kita jabarkan barusan 14,28, maka kita bisa evaluasi sebagai berikut ya. Misalnya kita punya reaksi yang B
delta H-nya itu nilainya positif. Nilainya positif berarti kalau nilainya positif, reaksinya adalah endotermis. Ya. Kalau nilainya positif, berarti deltanya positif, reaksinya endotermis. Jadi ini nilainya positif ya. Ini nilainya positif. Jika suhunya naik, berarti T ini naik, T-nya naik. Kemudian tekanannya tetap. Berarti P-nya ini tetap. Ini tetap ya. P-nya ini tetap. Maka nilai K-nya akan naik. Ya. Ln K-nya ini. Ini nilai positif. Kemudian ini makin besar. Maka nilai ini akan kecil ya. Kemudian nilai K-nya itu akan naik nanti ya. Jadi nilai K-nya ini akan naik. Kemudian kalau ini nilainya naik, maka perkalian ini ya, ini akan naik karena ini tetap ininya naik. Sehingga kalau ininya naik ya, perkalian PI YI pangkat VI I ini naik, maka nilai konversi equilibriumnya ini akan naik ya. Ini korelasi antara dua persamaan ini ya. Sebaliknya, kalau kita punya reaksi yang delta H-nya negatif, maka ketika suhunya naik, ya, ketika suhunya naik, ini negatif ya, suhunya naik, maka suhu ini akan makin kecil ya. Sehingga nilai K-nya pada P tetap, nilai K-nya akan turun. Ya. Kalau K-nya turun, P-nya tetap di sini. Ini turun, ini tetap K-nya turun, maka suku yang ini juga akan turun. Kalau ini turun, berarti nilai epsilon E-nya akan turun. Ya. Ini korelasi dua bentuk persamaan ini ya. Nah, kemudian kalau dari persamaan 10, nah ini mestinya 14 ya. Nah, kita lihat yang di sini ya. Jika nilai V-nya yang ini, kalau V-nya negatif, berarti negatif-negatif menjadi positif ya. Dan suhunya tetap, kalau suhunya tetap, berarti nilai K-nya tetap. Ketika P-nya naik, ya, ketika P-nya naik, berarti minus ini dikali dengan minus, kan tandanya jadi positif ini. Positif. Kalau P-nya naik, ya, K-nya tetap, ya, berarti perkalian ini kan akan naik. Kalau perkalian ini naik, maka suku yang ini akan naik. Ya. Kalau ini naik, maka epsilon E-nya juga akan naik. Berarti sebaliknya, kalau V-nya positif dikali negatif, berarti negatif. Kemudian P-nya naik, berarti makin besar ininya. Tapi ini pangkatnya negatif, berarti kan nilai ini makin kecil. Ya. K-nya tetap, berarti perkalian ini akan makin kecil. Perkalian ini makin kecil, maka suku yang di sebelah kiri juga akan makin kecil, turun. Sehingga nilai E epsilonnya akan turun. Nah, kemudian dari persamaan 14.10 ya, kita lihat untuk fase cair ya. Kalau tadi reaksi fase gas, sekarang kita lihat bentuk reaksi di fase cair ya. Bentuk persamaannya masih sama, P Fe circumflex per Fe0 pangkat Pi sama dengan konstanta keseimbangan ya. The usual standard state for liquids is the pure liquid E at the temperature of the system and at 1 bar for which the fugacity is Fe0 ya.
Fe circumflex sama dengan gamma I Xe dikali dengan Fe. Di mana Fe ini adalah fugasitas larutan murni. Yang ini fugasitas larutan murni pada suhu dan tekanan dari campuran keseimbangan. Sehingga Fe per Fe0 sama dengan gamma I Xe Fe dibagi dengan Fe0. Ini persamaan 14.9 ya. Jadi gamma I Xe ini menjabarkan yang di sini Fe dibagi Fe0. Nah, sebenarnya nilai Fe per Fe0 ini kita bisa nyatakan nilainya sama dengan 1 ya. Rasionya sama dengan 1. Ini karena fugasitas dari liquid a weak function of pressure ya. Karena cairan itu kan relatif tidak terlalu terpengaruh dengan adanya perubahan tekanan ya. Sedangkan fugasitas itu merupakan fungsi dari tekanan ya. Kalau tekanan naik maka nilai fugasitasnya berubah. Tapi kalau cairan itu sifatnya tekanan tidak terlalu berpengaruh terhadap fugasitas cairannya. Namun demikian ada perhitungan detail untuk menentukan nilai fugasitas tadi, rasio fugasitasnya. Kita lihat persamaan 10.31 untuk suhu T ya. Pada kondisi mixture, equilibrium mixture, Ki sama dengan gamma I sebagai fungsi suhu ditambah RT ln Fe yang atas. Kemudian untuk kondisi standar, Ki 0 sama dengan gamma I T plus RT ln Fe 0. Dan kita kurangkan sehingga kita peroleh Ki min Ki 0 sama dengan RT ln Fe per Fe 0. Nah ini kita. Kemudian dari persamaan di bab 6 atau 4 ya, saya lupa. Gi min Gi0 sama dengan integral dari VIDP. Ya, atau ini definisi DG gitu ya. DG sama dengan VDP ya. Min SDT sebenarnya. Kalau T-nya tetap, kan berarti T-nya hilang ya. Dari P0 sampai P VIDP ya. Sehingga ini sama dengan bentuk persamaan ini, sehingga ini sama dengan yang ini. RT ln Fe per Fe0 sama dengan integral VIDP P0 sampai P. Nah, kita ingat tadi VI circumflex per Fe0 sama dengan gamma I Xe Fe per Fe0. Jadi kita mau cari yang Fe per Fe0 ini ya. RT ln Fe per F0 tadi sudah dijabarkan ya. Lalu ini diintegralkan, kalau V-nya tidak terpengaruh, bukan sebagai fungsi tekanan, maka V ini bisa keluar, lalu integralnya hanya dp saja. Dp dari P0 sampai P, sehingga kita boleh P min P0. Atau dalam bentuk eksponensial, Fi per Fi0 sama dengan eksponensial Vi P min P0 per Rt. Sehingga Vi circumflex per Vi0 sama dengan gamma Xi eksponensial yang sebelumnya. Nah, kita ingat bentuk persamaan korelasi antara fugasitas dengan konstanta keseimbangan seperti ini. Lalu Fi circumflex per Fi0 bentuknya seperti ini. Kita masukkan ke sini ya. Vi gamma I Xi eksponensial Fi P min P0 per RT nilainya sama dengan ini pangkat ya, pangkat VI sama dengan K. Nah, kemudian karena P min P0 per RT ini tidak ada indeks I, jadi kita bisa keluarkan dari integral ini. Kalau kita keluarkan kan berarti eksponensial P min P0 per RT lalu dikali pangkat VI ya. Nah, VI-nya ini bisa
turun gitu ya. Kemudian operasi pi besar ini kan len ya, dilenkan sehingga dia bisa menjadi bentuk seperti ini. Eksponensial p min p0 per rt sigma pi p besar i. Ya. Lalu sisa yang di belakangnya adalah pi gamma i xi pangkat vi yang ini. Ya. Ini sama dengan nilai k-nya. Kemudian ya, bentuk persamaannya tadi disusun ulang. Suku yang ini dipindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga yang di sebelah kiri tersisa yang ini. B gamma I X I pangkat VI sama dengan K eksponensial. Nah ini dibalik ya. Karena kalau pindah ruas kan pangkatnya berubah ya. Dari tandanya positif menjadi negatif ya. Negatifnya ini diubah menjadi P0 minus P. P0 minus P kalau yang ini. P min P0 pindah ruas ke sini menjadi P0 minus P. Sehingga reaksi di fase cair nilai P gamma I XI pangkat VI sama dengan K eksponensial ini. Kalau tekanannya tidak yang sangat tinggi, ya, karena kalau tekanannya sangat tinggi ini kan signifikan ya di bagian P ini. Kalau tekanannya relatif moderat ya, rendah sampai moderat, ya, maka suku eksponensial ini bisa kita anggap sama dengan 1. Ya. Ini sama dengan 1. Karena P-nya relatif dekat dengan P0-nya ini. Jadi kalau ini dekat, ini kan mendekati nilai 0. Eksponensial 0 itu sama dengan 1 ya. Except for the high pressure, the exponential term is close to unity and may be omitted ya. Ini untuk menyederhanakan bentuk persamaan. Sehingga ini sama dengan 1. Bentuk persamaannya menjadi lebih sederhana. I gamma I x I pangkat VI sama dengan konstanta. Ini persamaan 14.32. Kemudian, if the equilibrium mixture is an ideal solution, then gamma E is unity. Jadi kalau kondisinya larutan cairan, larutan ideal, ya, sebagai ideal solution, maka nilai gamma E-nya sama dengan 1. Sehingga ini sama dengan 1, ini hilang. Kita tinggal punya XI. Ya. XI pangkat VI sama dengan K. Ya, operasi XI VI sama dengan K. Ya. Bentuk persamaan ini, ya, this simple relation is known as the law of mass action, ya. Law of mass action. For species known to present in high concentration, the equation ini rasio Fe circumflex per Fe sama dengan Xe is usually nearly correct, ya. Jadi kalau konsentrasinya cukup tinggi, maka Fe per Fe0 kita ganti sebagai nilai XI-nya, itu relatif cukup sesuai ya, pendekatannya cukup sesuai. Oke, saya lanjutkan password berikutnya. 4 huruf berikutnya yaitu O kecil, L kecil, I kecil, dan L kecil. Kemudian, for species at low concentration in aqueous solution, ya, jadi kalau tadi konsentrasinya tinggi itu sama dengan X ini, kalau konsentrasinya rendah, nah ini ada prosedur lain yang perlu diadopsi ya. A different procedure has been widely adopted because in this case the equality of
Fe circumflex in null and Xc is usually far from correct ya. Nah, kita pakai hukum Henry ya. Henry's law is expressed as Fe circumflex sama dengan KIME ya. ME ini sebagai, kalau yang di chapter kemarin itu konstanta Henry itu H ya. Kalau ini kita pakai, sebagai H itu kita ganti dengan K kalau di sini. Ini 14.3. Ya. And it is always valid for species whose concentration approaches zero. Ya. Jadi kalau konsentrasinya cukup rendah, itu bisa dipakai yang Henry's law ya. Nah, kita lihat M ini molalitas ya. M ini molalitas, ini konstanta Henry-nya ya, rasionya. Nah, kalau kita lihat nilai fugasitas komponen E di dalam larutan tersebut ya, ini sebagai Fe circumflex dihubungkan dengan MI-nya ya. Korelasinya yang garis kurva yang hitam tidak putus-putus ini ya. Ya. Kalau di konsentrasi molalitas yang rendah ya, di area sekitar sini, ya, molalitas rendah, ya, Fe dengan Mi ini relatif sebanding ya, sebanding dengan rasio ini ya. Tapi begitu molalitasnya mendekati 1, maka ini ada sudah tidak sebanding lagi ya. Jadi nilai K-nya berubah. Sedangkan kalau yang gambar ini hypothetical one molar solution ya. Nilainya di sini. Jadi rasionya kalau MI-nya 1, ini nilai Fe-nya di titik sini ya. Nah, kita lihat ke sana. The dashed line drawn tangent to the curve at the origin represent Henry's law. Jadi yang kita pakai pendekatannya adalah kurva yang ini, yang garis putus-putus. Ya, yang garis putus-putus. And it is valid in the case shown to a molality much less than unity. Ya, jadi ini cocok kalau nilainya molalitasnya sangat rendah ya, kurang dari 1. However, one can calculate the properties of the solute. The properties of the solute would have if it obey Henry's law to concentration of one molar, and this hypothetical state often serve as a convenient standard state. Nah, jadi tadi sebagai pembanding untuk pada kondisi standar ya, di standard state fugacity yang Fe 0-nya sama dengan Ki Mi 0 ya, Mi 0-nya sama dengan 1. Oh, yang tadi. Jadi pada saat 1 molal itu kita pakai sebagai kondisi standarnya Fe 0-nya. Ki sama dengan 1 sama dengan Ki-nya. Hence, for any species at a concentration low enough for Henry's law to hold, Fe circumflex sama dengan Ki Mi 0. Nah, kemudian Ki ini kita ganti sebagai Fe 0. Ini mestinya nggak circumflex ya. Nah, sehingga Fe circumflex per Fe circumflex 0 sama dengan Mi yang ini. Jadi rasio fugasitasnya yang kita pakai untuk menentukan
tadi, konstanta keseimbangan ya, persamaan yang sebelumnya ya, itu nilainya sama dengan MI. Jadi kalau yang konsentrasi tinggi, nilainya sebagai XI-nya, ya, fraksi molnya. Kalau yang konsentrasi rendah, kita bisa pakai nilai molalitasnya, ya, molalitasnya MI. Kemudian tiga, saya lanjutkan passwordnya ya, tiga huruf yang berikutnya, yaitu L kecil, A kecil, dan H besar atau capital H ya. Nah, bagian yang ketujuh adalah equilibrium conversion for single reaction ya. Ini contoh kasus ya untuk mengkorelasikan antara konstanta keseimbangan dengan konversi tadi ya. Yang kita bahas di sini adalah single reaction ya. Contoh 10.5 ya. Di water gasif reaction CO ditambah H2O menjadi CO2 ditambah H2. Ini fase gas ya reaksinya. Semua zatnya berada pada kondisi gas. Is carried out under the different set of conditions described below. Calculate the fraction of steam reacted in each case. Assume the mixture behave as an ideal gas. Ya. Jadi ini semuanya fase gas dan dianggap sebagai gas ideal. Nah, kondisinya adalah calculate if the condition A, the reactant consists of 1 mole of H2O vapor and 1 mole of CO. The temperature is 1100 Kelvin and the pressure is 1 bar. Ini yang pertanyaan A. Jadi ada nilai mole awal H2O dan CO. Ya, suhunya 1100, tekanan 1 bar. Point B, same as A except that the pressure is 10 bar. Jadi kondisinya sama seperti pertanyaan A, tapi tekanannya diubah menjadi 10 bar. Yang C, same as A, except that 2 mol of nitrogen is included in the reactant. Jadi ada tambahan 2 mol nitrogen dalam reaktannya. Kemudian yang D, the reactant A, 2 mol of H2O and 1 mol of CO. Other condition are the same as in A. Yang E, the reactant, yang I, ya. The reactants are 1 mole of water vapor, ya, and 2 mole of CO. Other conditions same as in A, ya. F, the initial mixture consists of 1 mole H2O, 1 mole CO, and 1 mole CO2. Kondisi lain sama dengan poin A. Yang K sama seperti A, except that the temperature is 1650. Ya. Kalau tadi 1100, sekarang diubah menjadi 1650. Nah, kita coba selesaikan untuk pertanyaan yang A. Untuk suhu 1100, maka kita tentukan nilai 10 pangkat 4 dibagi T. Ya, 1000. Jadi 10.000 dibagi 1100 itu dapatnya 9,05 ya. Lalu kita pakai figur 13.2 untuk menentukan nilai K ya. Ini nilai ln K itu atau K-nya sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1 ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Sehingga untuk reaksi ini nilai V-nya sama dengan 1 ditambah 1 minus 1 plus minus 1 minus 1 ya. Sehingga nilai V-nya adalah 0. Since the reaction mixture S is an ideal gas, equation 13.8 applies and here becomes oh, kalau ini chapter 13 ya. Ini berarti buku lama ya. Ini mestinya 14 ya. Applies and here becomes jadi tadi bentuk persamaannya adalah V YE
Bi sama dengan YI pangkat VI ini diterjemahkan menjadi produknya H2 ya, pangkat VI. Jadi YH2 pangkat VI, YCO2 pangkat VI, YCO pangkat VI, YH2O pangkat VI. Sama dengan P per P0 minus V kali K. Nah VI-nya semuanya kan 1 ya. Jadi karena ini sudah per ya, ini mestinya nggak di per ya, kalau pangkat VI. Jadi yang YCO ini tetap dikalikan, tapi semuanya pangkat VI. Jadi sekarang kita punya YH2O, YCO2 dibagi YCO, YH2O sama dengan K. Nah K-nya sama dengan 1, berarti ini sama dengan 1. Ini 14. Jadi persamaan 14.5, YCO sama dengan 1 minus epsilon E per 2. Ya, ini kita tentukan seperti contoh di awal ya. YH2O sama dengan sekian, YCO2 sama dengan sekian, YH2 sama dengan sekian. Nah ini cara penentuan dari K-nya. Tadi kalau 10 pangkat 4 T-nya kita ambil di sumbu X-nya, ini 9,05, tarik garis ke atas, lalu memotong kurva sesuai dengan reaksinya. Reaksinya adalah CO2O menjadi CO2 ditambah 2. Berarti garis yang ini. Maka titik potongnya di sini, tarik garis ke kiri, K-nya sama dengan len K ini sama dengan 0. Len K sama dengan 0, berarti K-nya sama dengan 1. Sehingga fraksi mol tadi kita masukkan, kemudian kita hitung, sehingga diperoleh bentuk persamaan ini. E kuadrat dibagi 1 minus E kuadrat, ya, sama dengan 1. Lalu ini diselesaikan, diperoleh epsilon E sama dengan 0,5. Sehingga fraksi steam yang bereaksi adalah 0,5. Tinggal Anda masukkan nilai epsilon E ini 0,5 di fraksinya steam. Kemudian yang B, since V sama dengan 0, the increase in pressure has no effect on the ideal gas reaction and epsilon is still 0,5. Karena V-nya pangkat 0. Kemudian yang C, the N2 does not take part in the reaction and serve only as diluent. It does increase the initial number of mol N0 dari 2 menjadi 4 and the mol fraction are all reduced by a factor of 2. Nah, jadi pembaginya sama sekarang menjadi 4 ya, sehingga semua fraksi menjadi setengahnya. Tapi bentuk persamaan keseimbangannya itu tetap sama ya. Equation A is unchanged and reduced to the same expression as before. Therefore, epsilon E is again 0.5. Yeah. Then yang D. Nah, yang D tadi soalnya adalah jumlah molnya berubah ya. Sehingga fraksi molnya akan berubah. YCO, sekarang fraksinya menjadi 1 minus epsilon per 3. YH2O, 2 min epsilon per 3. YCO2 epsilon per 3, YH2 epsilon per 3. Ini masih sama. Tapi bentuk persamaannya sekarang berubah karena di bagian CO sama H2O ini pembilangnya berubah. Sehingga epsilon kuadrat per 1 min epsilon bagi 2 min epsilon sama dengan 1. Lalu ini diselesaikan sehingga diperoleh E epsilon 0,667. Fraksi steamnya menjadi 0,33. Jadi sekarang lebih rendah. Yang D. Yang E, the expression of
fraksi CO dan fraksi H2O are interchange, but this leave the equilibrium equation sama seperti yang D, sehingga nilai epsilonnya akan sama, tidak terpengaruh ya. Ini kayaknya berubah jumlah mol CO dan H2O. Dan yang F, ya, pada kondisi yang F adalah ini juga jumlah molnya berubah ya, sehingga bentuk persamaan keseimbangannya berubah menjadi E epsilon, epsilon E ya, dikali 1 plus epsilon E dibagi 1 minus epsilon kuadrat sama dengan 1. Lalu diselesaikan sehingga E epsilon E-nya sama dengan 0,333. Fraksi sistemnya adalah 0,333. Ini caranya kurang lebih sama lah ya, hanya bentuk epsilonnya yang berubah saja. Nah sekarang poin yang G, jika suhunya naik ya, kalau suhunya naik berarti 10 pangkat 4 per T-nya berturun menjadi 6,06. Lalu nilai K-nya berubah menjadi minus 1,15. Oh ini nilai lem K-nya ya, sehingga K-nya adalah 0,316. Jadi yang tadi 1 berubah menjadi 0,316. Sehingga persamaan A berubah menjadi epsilon E kuadrat dibagi 1 minus epsilon E. Ini sama dengan 0,316, sehingga epsilon E-nya 0,36. The reaction is exothermic and conversion decrease with increasing temperature. Nah, ini seperti yang tadi rangkuman yang ada tabel tadi ya. Jika delta hanya negatif, kemudian suhunya naik tekanannya tetap, maka K-nya turun ya. K-nya turun, kemudian nilai operasi perkalian P-nya itu juga turun, sehingga E epsilon E-nya juga turun. Ada berapa contoh lain yang ditampilkan di buku Smith-Vanes? 14.6 sampai 14.10. Silakan coba dipelajari mandiri ya. Oke. Kemudian saya sampaikan password yang terakhir, yaitu huruf kapital dari kelas masing-masing ya. Jadi misalnya Anda kelas B, maka huruf terakhirnya adalah kapital B. Kalau kelas C berarti kapital C dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian bagian yang ke-8, dua bagian yang terakhir yaitu Phase Rule and Duhem's Theorem for Reacting System. Ya. Phase rule untuk reaction system dinyatakan dalam bentuk persamaan F sama dengan 2 minus P ditambah N dikurang dengan R. Jadi kalau yang phase rule untuk keseimbangan fase kemarin tidak ada ini ya, tanpa reaksi kimia ya. Ini tidak ada R-nya. Nah kalau ada reacting system, maka ini ditambah suku yang ke-4 yaitu minus R. Di mana P adalah jumlah fase, N adalah jumlah chemical species, R adalah jumlah independent chemical reaction-nya at equilibrium within the system. Kita tambah itu saja ya. Dan yang terakhir, adalah multi-reaction equilibrium. Bentuk persamaannya sekarang nambah ya. Jadi karena ada reaksi yang lebih dari satu, maka korelasi keseimbangannya menjadi PE FE epsilon per FE 0, pangkatnya adalah VIC ya. Untuk reaksi yang pertama berarti VI 1, untuk reaksi yang kedua VI 2 dan seterusnya ya. Sama dengan nilai KJ-nya. Berarti konstanta untuk reaksi 1, nanti ada konstanta untuk reaksi 2.
where J is the reaction index. Untuk fase gas, PE, nah FE0-nya kita bisa ganti dengan P0-nya. P0 tadi pada kondisi ideal gas standarnya adalah 1 bar. For the equilibrium mixture is an ideal gas, maka bentuknya seperti ini. Jadi penjabarannya, FE dijabarkan seperti yang tadi ya, ada koefisien fugasitas VE kali YI kali P, kemudian dibagi dengan P0, ya. Lalu disusun ulang. Sehingga VE sama dengan YI pangkat VIJ sama dengan P per P0 minus VJ KJ. Ya. Sebenarnya prinsipnya sama, hanya ini reaksinya ada beberapa ya. Sehingga masing-masing reaksi kita nyatakan bentuk korelasi K versus Y-nya. Nah, Anda bisa coba example ini 14 ya. 14.12, 14.13 ya. Silahkan dicermati di buku Smith Vanes, Anda bisa coba ya. Nah, kemudian di buku Smith Vanes bagian terakhir itu ada subtopik yang ke-10 yaitu tentang fuel cell ya. Yaitu semacam pembangkit listrik dari reaksi kimia ya, kimia. Jadi kebalikan dari aki ya. Kalau aki itu dia seperti aki ya, menghasilkan listrik ya. Kalau ini menghasilkan listrik dari reaksi hidrogen misalnya, bahan bakarnya pakai hidrogen, hidrogen bereaksi dengan oksigen tapi bukan melalui pembakaran ya. Nanti masing-masing mentransfer elektron sehingga timbul listrik ya. Ada di bagian terakhir dari buku Smith Vanes di subtopik 10 chapter 14 ya. Kalau Anda tertarik dengan fuel cell, Anda bisa coba baca-baca sendiri. Tapi untuk bahan kelas termodinamika 2, materinya cukup sampai bagian yang saya tampilkan di slide ini ya, multi reaction equilibrium. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.